Tadi saya jalan-jalan, saya lagi pulang ke hotel, mau pengen mandi. Saya lihat seseorang tuh, bapak-bapak. Tapi saya lihat dia, ngapain cari sampah gitu. Tapi cari sampah dia makan, gitu. Terus saya lihat, wah ini orang benar-benar dia lapar atau apa. Jadi dia cari sampah makan situ. Terus saya turun, saya kasih duit. Tapi benar-benar, kadang-kadang bukan dia suka duit, saya kasih dia duit, dia bilang, kamu ada nggak? Nah, terus kok dia jawab begitu, saya penasaran. Nah, oke, saya ada, sudah saya kasih dia duit. Langsung dia pikir-pikir lama, nggak tahu dia ngomong apa, saya bingung. Terus dia, oke, saya minta dia ambil. Dia bilang, terima kasih. Langsung dia pergi. Tapi saya cuma penasaran aja, waktu saya kasih dia duit, dia bilang, kamu ada duit nggak? Nah, benar-benar kita cap jumper untuk dia. Biar dia orang begini, tapi kasih duit dia benar langsung ambil. Dia masih tanya saya, kamu ada duitnya gitu. Oke, cuma lihat videonya aja ya. Dia cari barang yang bisa makan, dia makan. Yang sensitif yang dah. Okay, kami tahu. Hey guys, thank you udah nonton video eksperimen ini. Yap, kalau kalian bingung, dia itu siapa? Dia itu bokap gua. Ceritanya begini guys. Bokap gua tadi siang kirim video ini buat gua, yaitu dia ngomong ini bagus buat yang nonton, karena dia ngomong ini bermanfaat banget buat yang nonton. Ini bagus banget kalau kalian lihat orang yang susah atau di bawah kita, kalau kalian bisa ngebantu, kita ngebantu dengan ikhlas. Jadi gitu, kalian ambil sisi baiknya saja dalam video ini. Jadi inti dalam video ini, kalian juga harus bersyukur kita memiliki apa yang kita ada sekarang. Jadi gitu, kalau kalian memang melihat orang yang susah, kalau bisa membantu, bantu dengan ikhlas. Itu saja guys, oke guys. Yap, ambil positif aja dalam video ini. Kalau kalian suka, share, oke guys. Dan jangan lupa tag ke teman-teman kalian. And then see you next video guys. Peace.